Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah lalaran gorib dan tajwid dilanjut dengan imtihan yang akan dipandu oleh Ustazah Nikmatul Hasana. Kepadanya kami persilahkan. Allah wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama lalaran warib dan tajwid oleh Khotimin Khotimah TPQ Nurul Hidayah. Untuk Khotimin Khotimah disilahkan lalaran warib diawali ta'awud dan basmalah. Baca ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim kecil waqaf lazim, harus berhenti 2.3. Mu'anaqoh, berhenti di salah satu tempat. Tokolakoh fajim, tanda waqaf, sebaiknya berhenti. Solakof lakalim zaswat, tanda waswat, sebaiknya dibaca terus. Ana, fana, nanya banyak dibaca pendek. Jana, liko, ana, nanya banyak tetap dibaca panjang. Semua tulisan anak di Al-Quran hanya dibaca pendek, kecuali empat. Terdapat di surat 23 Al-Mu'minun ayat 19-18.
hati-hati, ya Allahu, punya dibaca pendek. Terdapat di surah 39, Az-Zumar, ayat 723. Kita dua, dia berdua, dia berdua, warna berdua, dan ada dua. Banyak-banyak dibaca pendek. Kita dua, banyak-banyak dibaca pendek. Terdapat di surah 13, Ar-Ra'd, ayat 30-13. Dia berdua, banyak-banyak dibaca pendek. Terdapat di surah 47, Muhammad, ayat 426. Ya gua, banyak-banyak dibaca pendek. Terdapat di surah 30, Ar-Rum, ayat 39-21. Banyak dua, banyak-banyak dibaca pendek. Terdapat di surah 47, Muhammad, ayat 31-26. Lantar dua, banyak-banyak dibaca pendek. Terdapat di surah 18, Al-Kahfi, ayat 14-15. Banyak-banyak dibaca pendek. Terdapat di surah 3, Al-Imran, ayat 144-4. Dan di surah 21, Al-Anbiya, ayat 34-12. Minnabai, banyak-banyak dibaca pendek. Terdapat di surah 6, Al-An'am, ayat 34-7. Malaihim, banyak-banyak dibaca pendek. Samuda, banyak-banyak dibaca pendek. Lakinna, banyak-banyak dibaca pendek. Terdapat di surah 18, Al-Kahfi, ayat 38-15. Walakinna, banyak-banyak tetap dibaca pendek. Tidaan, hamzah-hamzah tahu, kumpulah dibaca-baca satu alif. Al-Ladina, kuni wajah kalimat tidak boleh dibaca. Il-Ladina, tetapi Al-Ladina, kumanillahu, batatan dibaca pendek pendek karena ada tuniwat. Terdapat di surah 7, Al-A'raf, ayat 164-9. Masalahil qawmu, padatan dibaca pada pendek karena ada tuniwat. Terdapat di surah 7, Al-A'raf, ayat 177-9. Adalil ula, padatan dibaca pada pendek karena ada tuniwat. Terdapat di surah 53, An-Najm, ayat 57-21. Allah wanifadu, padatan dibaca pada pendek karena ada tuniwat. Terdapat di surah 62, Al-Jum'ah, ayat 11-28. Baro'atun, apa surat baro'at atau taubah tidak boleh membaca kalimat salah. Terdapat di surah 9, baro'at atau taubah ayat 1-10. Semua tulisan ilah sebaiknya dibaca wason, kecuali 3, illa taf'aluhu. Terdapat di surah 8, Al-Anfal, ayat 73-10. Illa ta'ufiru, terdapat di surah 9, baro'a ta'ufah, ayat 39-10. Illa ta'ufiruhu, terdapat di surah 9, baro'a ta'ufah, ayat 40-10. Alla ta'dilu, ayat dilu, jika dibaca wason, Alla ta'dilu, dilu. Terdapat di surah 5, Al-Ma'idah, ayat 86. Yalhas dalika, jika dibaca wason, yalhas dalika. Terdapat di surah 7, Al-A'raf, ayat 176-9. La ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum. Jika dibaca wason, la ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum. Terdapat di surah 8, Al-Anfal, ayat 60-10. Dalikum, an-nam. Jika dibaca wason, dalikumun. Terdapat di surah 22, Al-Hajj, ayat 72-12. Al-Ankabut, itaudat, jika dibaca wason, Al-Ankabut, itaudat. Terdapat di surah 29, Al-Ankabut, ayat 41-20. Masalah, alhamdulillah. Jika dibaca wason, masalah ni alhamdulillah. Terdapat di surah 39, Az-Zumar, ayat 29-23. Fis-samawat, ituni. Jika dibaca wason, fis-samawat, ituni. Terdapat di surah 46, Al-Ahqaf, ayat 426. At-tununa, jika dibaca wasol, at-tununa unalik. Terdapat di surah 53, Al-Ahzab, ayat 10-21. Al-Wasula, jika dibaca wasol,
baca wasol Ar-Rasulah waqulu terdapat di surah 33 Al-Ahzab ayat 66-22 As-Sabila jika dibaca wasol As-Sabila Rabbana terdapat di surah 33 Al-Ahzab ayat 67-22 Kata-katanya asin di Al-Quran ada 4 cara membacanya ada 3 semua kata-kata asin yang kesutu basko yang satu boleh dibaca asol boleh dibaca asin Ahumul Musaifiruna atau Ahumul Musaifiruna satu tetap dibaca asol di Musaifirin yang kesutu tulisannya asol dibaca asin terdapat di surah 2 Al-Baqarah ayat 245-2 basko tulisannya asol dibaca asin terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 69-78 Ahumul Musaifiruna tulisannya asol boleh dibaca asol boleh dibaca asin Ahumul Musaifiruna atau Ahumul Musaifiruna terdapat di surah 52 At-Tur ayat 37-27 di Musaifirin tulisannya asol tetap dibaca asol terdapat di surah 88 Al-Ghoshiyah ayat 22-30 At-Dunya Idar wajib Idar wajib Iyala setiap Suhu beratmu ya Atau Tala satu Kalimah tidak boleh dibaca teguh Yang Quran adalah tempat At-Dunya Bunyanun Sidwanun Quidwanun At-Dunya Idar wajib Terdapat di surah 14 Ibrahim ayat 313 Bunyanun Idar wajib Terdapat di surah 61 As-Saff ayat 28 Sidwanun idar wajib terdapat di surah 13 Ar-Ra'du ayat 413 Sidwanun idar wajib terdapat di surah 6 Al-An'am ayat 99-7 Laka ban ta bacaan ismam ismam ialah mencucu di tengah-tengah dan sebagai cara puji umma terdapat di surah 12 Yusuf ayat 11-12 Al-Jamiyun bacaan tasir tasir ialah mencucu terdapat di surat 41 Fusilat ayat 44-24 Majurwa bacaan imalah imalah ialah memberikan bunyi pada pada kasro terdapat di surat 11 Hud ayat 41-12 tulisan irukan bawana dibaca irukan bawana terdapat di surat 11 Hud ayat 42-12 tulisan Bisalismu dibaca Bisalismu terdapat di surat 49 Al-Hujurat ayat 11-26 Bukfan boleh dibaca Bukfan terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 54-21 Sarasila ayat kedua dibaca pendek terdapat di surat 76 Adab atau Al-Insan ayat 4-29 Miatun miata ini miat dibaca pendek Saka, saka ialah berhenti sejenak sekedar satu hal yang tak berapas di Al-Quran mendapat Iwaja, Koyima, Mimma, Kodila, Hada, Wakwilabat, Ro Kalabal, Roda, Iwaja, Koyima terdapat di surah 18 Al-Kahfi, ayat 1-15 Mimma, Kodila, Hada terdapat di surah 36 Yasin ayat 52-23 Wakwilaman Roh terdapat di surah 75 Al-Qiyamah ayat 27-29 Kalabal Roda terdapat di surah 83 At-Takfif ayat 14-30 Wariro Wariro cara membacanya ada 3 satu berhenti pada kuariro ayat 15 suruhnya dibaca panjang berhenti pada kuariro ayat 16 suruhnya dibaca pendek wa'alaikum alaihim bi'an yatim mi'abibati wa'akwa bi'kanat kuariro kuariro mi'abibati kotaru hatakudiro dua dibaca wasol suruhnya pendek semua wa'alaikum alaihim bi'an yatim mi'abibati wa'akwa berhenti pada kuali ayat 16 ayat 15 dibaca pendek ayat 16 dibaca sukun diulang dari kuali ayat 16 ayat dibaca pendek wa'alaikum
alaihim biayatin min milkati wa aqwabin kanat qawarir qawarir min milkatin qaddaruha taqdira. Rabbani surat 76 atau al-insan ayat 15 dan 16 29. Dilanjutkan lalaran tajwid diawali kalimat basmalah. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk musyadadah setiap tuntut imam bertajwid. Contoh inna summa inna ma falamma walakinna. Perbedaan sukun dan tanwin sama dalam suara, beda dalam tulisan. Man, man, min, min, mun. Hukum sukun atau tanwin dibagi lima. Satu, idgham yughla. Dua, idgham lahunna. Tiga, iqlab. Empat, idgharami. Lima, ifaqiki. Idgham yughla. Sekian, sukun atau tanwin bertemu ya waw mim nun. Contoh, bertemu ya. Lima iya roh, wujuhu iya umaidin. Aiyya tuba, dikawmi yukimuna. Bertemu waw, miru warohim ada buasibun iwa jauh ala akan kuwati wala nasirin. Bertemu min nakum maakum lakafurum mubinun fatham mubinan mimmaim mahinin. Bertemu nun min nasirina Hiptotun naufir lakum antasihi darodatim manasyahu. Gampilah unda setiap bersukun atau lain bertemu dengan Allah. Contoh bertemu lam bila dunka polirillah yusbihunna latifun lima zikrullillah alamina. Bertemu roh kamar wabukuka isatir wabiatin wa guru rahimun min rabbir rahimin. Iqlab setiap bersukun atau lain bertemu ba. Contoh man bawila yumbitu jazam bima mim bawiyatin amgatakum awanum baina. Idharafi setiap bersukun atau lain bertemu hamzah ha wa. Contoh bertemu hamzah man utia adin ahohun kufuan ahadun adabun alimun. Bertemu ha min haisu gulamun risalia liman haulahu otohan hisaban. Bertemu ho man hofas kadibatin wafiatin nidaan wafian idan karwatun wasiratun. Bertemu ain min indillahi babakon aung babakwin hulukwin adimin samiun alimun. Bertemu woy min huislinin adabun walidun kauman wairakum iya lakun waliyat. Bertemu ha min halbutuna kullu syayin halikun lakumul anharo kolu awalam nandaka ikhaliki. Setiap mesukun adatami bertemu 15 tasajim dalalza sinshin sodododo fakofkaf. Contoh bertemu tak minta dia bertemu tak masajajan. Bertemu jim andai takut bertemu dal kuin wanun dan yadun. Bertemu dal masal lagi bertemu tak yaumaidin zurkon. Bertemu sin innal insana bertemu shin adabun syadidun. Bertemu sod kaumbaun solihina. Bertemu dod musbiratun dohikatun. Bertemu to wama yang fiku. Bertemu do ang duhurihim. Bertemu fa umyum fahum. Bertemu kaf ristong kolu. Bertemu kaf mangkana yarju. Hukum sukun dibagi tiga. Satu, ilo misli. Dua, ipa syafawi. Tiga, gila syafawi. Ilo misli. Setiap min sukun bertemu min. Contoh, lahum ayat takunah.
siswawi setiap minggu berubah. Contoh innahum bidalika tarmihim bihijarotin dalikum balaun wakahum bihorijina idar siswawi setiap minggu berubah huruf lain dan ba. Contoh humna utama cilen setia guru yang sama yang bernama sukun. Contoh yusrif biasoka yusrif fil kotsli wakot jawalu robi hati jaratuhu ilokom tatan cilen setia tasukun bertemu to tasukun bertemu ta tasukun bertemu dan tasukun bertemu ta tasukun bertemu ro tasukun bertemu to tasukun bertemu to kolak to imbatun tasukun bertemu ta laimbatakta tasukun bertemu dan askolat dawawa tasukun bertemu ta kota tayyana tasukun bertemu ro kurrabbi tasukun bertemu do ikhtolamu guru-guru bidau mudah jadi say tako tokta tak dal dal tak namro dangdo bidau mudah pati baik setiap tasukun bertemu dal tasukun bertemu min tasukun bertemu kam tasukun bertemu dan ya lalika tasukun bertemu min ya bunaya rukam mawana tasukun bertemu kam alakam hulukum guru-guru bidau mudah jadi say tak dal bamim kofkam kolkola huruf kolkola ada lima kostok gak jimdal kolkola dibagi dua kolkola suro dan kolkola kubro kolkola suro kolkola yang matinya asli. Contoh yang rohu yang baru yang pokolu yang jalu yang tepulu kolkola kubro kolkola yang matinya mendatang disebut di baca wako. Contoh ahadun ahad kolako kolak hukum lafaz Allah hukum lafaz Allah dibagi dua tafil tatakmik dibaca takmik jika lafaz Allah didahului fatah dan tumpah Allahu nasrullahi dibaca takmik jika lafaz Allah didahului kasro billahi bismillahi hukum al dibagi dua asyamsiyah dan al-qumariyah asyamsiyah setiap al bertemu huruf syamsiyah dan 14 laksa dan darmoza sinsin sodo-todo lakun. Contoh patini adunya asolatu wasyamsi arrohmani annyamati al-golali wasamaroti al-komaria setiap al-batuk huruf komaria huruf komaria 18 bak jimaho ainuin fakokaf miwawa daya. Contoh al-balahu al-hamidu al-jum'atu al-khabiru al-wahidu al-filu al-kabiru al-azizu idar wajib setiap nuzul bertemu ya tawo dalam satu kalimat tidak boleh dibaca cukup kurang ada tempat adunya bunyanun sinwanun minwanun hukum roh dibagi dua tafsir dan takmik roh yang dibaca takmik roh fatah roh fatah dan roh pana khairan roh tumah roh tumah dan Ruwaidan, Kabirun, Rasukun didauli kasra, Rasukun didauli batata tumba, Arsala, Quranun, Rasukun didauli kasra, Tamsa basol, Amun yurtabu, Irji'u, Rasukun didauli kasra, Tengu huruf istina ada tujuh, Khosot, Toto, Waikof, Mirsodun, Kwirtosun, Kainju didauli huruf mati selain yang sebelumnya ada batata tumba dibaca wakof, Syam, Suf, roh yang dibaca tarbik, roh kasro, roh kasro ten, rijesun, husrin, rasukun didahului kasro, fir'auna, fakabbir, roh itu didahului, rasukun dibaca wakof, khair, basir, roh itu didahului huruf mati selain yang sebelumnya ada kasro dibaca wakof, bik, hukum bat dibagi dua, matobi dan matfari, matobi, fatah diikuti alif, kasro diikuti asukun, dumah diikuti wasukun, padahal satu alif atau dua harokat. Contoh dadi du nuriha matwari matwari dibagi 13 1 matwari mutasil 2 matwari mutasil 3 matwari disukun 4 matiwat 5 masila 6 matbadal 7 matamkin 8 matni 9 matwari musakumalimi 10 matwari muhobafkalimi 11 matfam 12 matwari musuharfi 13 matwari muhobafkalimi
empat wajib mutafil, satu bi bertemu hamzah dalam satu kalimat, bacanya dua sekali atau lima rokat. Contoh, jaliko ala nidan nisana. Baca isim fasil, maka atau bi bertemu hamzah di lain kalimat, bacanya dua sekali atau lima rokat. Contoh, inna akoina wa ma umihu inna lalla. Kata ridli sukun, setiap atobi bertemu huruf hidup dibaca wakob, panjangnya tiga alif atau enam barokat. Contoh, abuka abu ikobi iko. Bacanya satu alif atau dua harokat. Contoh, aliman, alima, masilah, masilah dibagi dua, masilah kosiro dan masilah tohila, masilah kosiro. Setiap bina dan tuya dibaca-baca, bacanya satu alif atau dua harokat. Contoh, bibi, tahu, masilah tohila. Setiap masilah kosiro bertemu hamzah, bacanya satu alif atau lima harokat. Contoh, dohi, inna, anna balahu akhladahu matbadal. Setiap a'ihu yang dibaca-baca, bacanya satu alif atau dua harokat. Contoh, amanu ituni utiyah matamkin. Setiap yang kasroh bertaslim bertemunya sukun, bacanya satu alif atau dua harokat. Contoh, ummiyina muyitum nabiyina matin. Setiap kata diikuti oleh watak yang sumber huruf hidup dibaca wakaf, bacanya tiga alif atau enam harokat. Contoh, awfun awf ilahi ilahi. Matlajim musakul kalimi. Setiap kata bini bertemu tasdid, bacanya tiga alif atau enam harokat. Contoh, walau bolina setiap batal bertemu sukun, banyaknya tiga alif atau enam harokat. Contoh, alala matbab. Setiap batal bertemu tasdid, banyaknya tiga alif atau enam harokat. Contoh, kul allahu kul adzakaroini. Matlazim usparfi. Setiap huruf yang dibaca banyak tiga alif atau enam harokat, jumlahnya ada delapan. Nun kof sod ain sin lam kaf mim. Contoh, nun kof sod alif lam ro alif dibaca empat,
fi yaumin isbiru wa sabiru sadaqallahul azim. Anak-anak silakan menghadap ke peraga. Anak-anak disilahkan kembali menghadap ke depan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi lalaran goreb dan lalaran tajwid oleh Khatimin Khatimat TPQ Nurul Hidayah. Selanjutnya yaitu imtihan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu diketahui bahwa imtihan adalah laporan wujud nyata kami selaku Dewan Asatidzah TPQ Nurul Hidayah kepada Wali Santri, Koordinator Kecamatan dan Koordinator Cabang. Sekaligus imtihan adalah melatih anak-anak untuk berani menjawab pertanyaan dengan tegas dan benar. Anak-anak, apakah sudah siap untuk diimtihan? Siap, Ustazah. Alhamdulillah, anak-anak sudah siap diimtihan. Sebelum diimtihan Bapak Ibu kalian, Ustazah mau bertanya, dijawab bersama-sama. Baca doa lapang dada. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa untuk kedua orang tua. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 100 untuk kalian semua. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu, kersane anak-anak lebih semangat. Bapak Ibu Wali Khotimin Khotimat, sebelum imtihan dimulai akan saya bacakan tata cara untuk memberi imtihan. Yang pertama, tidak diawali dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, penanya hanya diwakili satu orang penanya. Yang ketiga, khotimin khotimat berdiri sesuai urutan. Yang keempat, soal bisa memilih di layar monitor.
Sakit dipahami Bapak Ibu Wali Khotimin Khotimat? Sakit, alhamdulillah. Untuk yang pertama, Mas Ridho, berdiri nak. Perkenalkan diri dulu Mas Ridho. Nama Muhammad Ridho Maulana, putra dari Bapak Syakuran Ibu Rumatun. Saya kelas 1. Tidak, saya ingin menjadi pilot. Amin. Bapak Ibu Wali Khotimin Khotimat. Memilih soal yang ada di monitor. Untuk anakku Ridho Tajwid. Didengarkan ya nak. Nomor 1 ya. Sebutkan roh yang dibaca tafhim. Rafata rafata ten, Rabbana khairun, raduma raduma ten, ruwaidan kabirun, rasukudidawli fata taduma, dibaca wakaf, arusala. Rasukudidawli fata taduma, dibaca wakaf. Rasukudidawli fata taduma, arusala, Qur'anun, rasukudidawli kasra adam zawasol, Amir tabu irji'u rasuk didauli kasro bermur istila huruf istila ada 7 ha sad dad ta ba wain qaf mirsadun wirtasun raidub didauli huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fatah daduma dibaca waqaf sah suf. Benar Bu, alhamdulillah 100 untuk Mas Ridho. Maju ke depan nak, mengambil hadiah dari Ibu. Matur suwun, semoga berkah. Nama Aurelia Nawazafarani, putri dari Bapak Kamim Tohari dan Ibu Srijana. Saya kelas 4, cita-cita saya menjadi guru. Amin. Doa harian. 1. Bacakan doa akan belajar dan sesudahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an wa zuni fahman thayyiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma yanfa'una. Selanjutnya perkenalkan dulu namanya. Nama Ayufani Al-Komaria, putri dari Bapak Agus Kristiawan dan Ibu Nur Khalifah. Saya kelas 7. Cita-cita saya ingin menjadi ustazah. Amin. Dipilih Pak Korib. Nomornya 2. Mana cara membaca awal surat Baro'ah At-Taubah? Baro'atun, awal surat Baro'ah atau At-Taubah tidak boleh membaca kalimat basmalah. Terdapat di surat 9, Baro'ah atau At-Taubah ayat 1-10. 100 untuk Mbak Feni. Maju ke depan nak. Ayo selanjutnya Mbak Alia. Nama Alia Lela Tumafiro, putri Bapak Karnoto dan Ibu Silvi Handayani. Saya kelas 5, cita-cita saya menjadi guru. Amin.
Tajwid. Tajwid. Tiga. Tolong jelaskan bacaan kolkola. Kolkola, kolkola dibagi dua, kolkola suro dan kolkola kubro. Kolkola suro, kolkola yang matinya asli. Contoh, yakwa'u, yadharu, yabkholu, yaj'alu, yadkulu. Kolkola kubro, kolkola yang matinya mendatang disebabkan dibaca wakof. Contoh, ahadun, ahad, holako, holak. 100 untuk Mbak Alia. Ayo Mbak Kela, perkenalkan dulu. Nama Akela Mali Azara, putri dari Bapak Dedi Hermantoko dan Ibu Ristin Sukria. Saya kelas 4, cita-cita saya menjadi dokter. Amin. Borib. 5. Apa yang dinamakan bacaan Imalah? Majreha, bacaan Imalah. Imalah ialah memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Terdapat di surat 11 Hud ayat 41 juz 12. Alhamdulillah. Maju ke depan. Nama Ahmad Syafazi Khafif, putra dari Bapak Purwanto dan Ibu Suwati Nima. Saya kelas 5, cita-cita saya ingin menjadi pemain bola. Amin. Apakah yang dinamakan Mat Park? Setia Mat Batal bertemu Tasjid. Panjangnya 3 alif atau 6 rokat. Contoh, kul Allahu kul adakaro ini. Ayo Mas Rafa. Nama Rafa Aditya Pratama, putra dari Bapak Hidayat dan Ibu Erni Rotawati. Saya kelas 4, cita-cita saya ingin menjadi polisi. Amin. Dipilih nomornya, Bu. 4. Belum. 7. Apa yang dinamakan izhar wajib? Setia nun sukun bertemu ya. Setia nun dan mim yang. Setia nun sukun bertemu ya. Tawaf dalam satu kalimat tidak boleh dibaca dengung. Di Al-Quran ada 4. Ad-dunya, bunyanun, swinwanun, kwinwanun. 100 untuk Mas Rafa. Selanjutnya Mas Agam. Nama Agam Alfaruki Pratama, putra Bapak Mufaizin dan Ibu Tita Purwaningsari. Saya kelas 4, cita-cita saya menjadi pengusaha sukses. Amin. Gorib. Dilan. Ada pelajaran apa dalam lafal Dofin Dofan? Dofin Dofan boleh dibaca Dofin Dofan, terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 54 juz 21. Alhamdulillah. Nama Muhammad Marfan Bain, putra dari Bapak Mardi Utomo dan Ibu Puryani.
saya kelas 5, cita-cita saya ingin menjadi polisi. Amin. Nomor 2. Apa yang dinamakan bacaan idhom mutajanisan? Setia tak sukun bertemu tak kolato ifatun tak sukun bertemu tak laim basalta tak sukun bertemu dal askolat dawa dan sukun bertemu tak kota bayana lam sukun bertemu rok kurobi dan sukun bertemu dok ildolamu huruf-huruf idhom mutajanisan tak tok tok tak tak dal dal tak lam rok Aldo. 100 untuk Mas Bain. Ayo maju ke depan, Nak. Maju ke depan. Mas Cleo, monggo. Nama Zawal Fahmat Cleo, putra dari Bapak Kartona dan Ibu Dewi Rahayu. Saya kelas 6, cita-cita saya menjadi dokter. Amin. Bacaan sholat nomor 2. Bacakan doa iftitah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bughratan wa asila. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 100 untuk Mas Cleo, kasih tepuk tangan. Imtihan dari Kepala TPQ yang akan diwakili TPQ Al-Wahhab dan Al-Fatah. Monggo Ustazah yang mewakili. Anak-anak, siapa yang mau, siapa yang masih siap di imtihan? Siap. Iya, iya. Kok enggak semangat? Pun ngantuk tangge. Nah. Lesu, ya Allah, Bu. Lah kok lesu, Bu? Iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses untuk TPQ Nurul Hidayah, nggih. Semoga kedepannya tambah banyak yang dikhotami, nggih. Nah, anak-anak coba dites ban lagi. Masih siap di imtihan? Siap. Ya, saja. Ya, Bu En mau nanya dua saja. Dua, ya. Dua anak. Dah, saya ambil yang kecil saja, Mas Rido. Ayo berdiri. Nah, siap Mas Rido? Siap. Hati-hati ya, karena lapar jadi semangat nanti baru makan kalau selesai ya. Iya. Coba Mas Rido. Mas Rido sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Sudah. Sudah. Tadi pagi sudah sholat subuh? Ayo kok belum sayang? Iya. Iya. Dimaklum ya para ustazah, ustaz. Karena masih kecil mungkin apa ya? Belum bisa istiqomah untuk sholat subuhnya. Ayo Mas Rido, belum sholat subuh. Sekarang Bu En mau tanya, coba bacakan doa kunutnya. Allahumma dini fi man hadait,
wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa inna taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Iya, 100 untuk Mas Ridho. Sudah bisa doanya tapi belum sholat ya Mas Ridho ya. Ya, besok sholat ya Mas ya. Ya, untuk yang kedua saya ambil yang paling besar. Coba yang pojok sana. Nah, ayo Mas, Mas siapa itu? Mas Cleo. Ya, lanjutnya Mas Cleo. Coba Bu En masih sholat, bacakan tasyahud awal, tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatun salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Iya, 100 juga untuk Mas Cleo. Semangat ya Mas ya. Meskipun sudah besar tapi tetap belajar mengaji sampai tuntas ya. Selanjutnya monggo Bu. Ya, sudah banyak yang ditanyakan ya. Masih mau ditanya lagi? Masih. Tidak? Iya kan sudah ditanya tadi. Capek? Iya sebentar lagi nak ya, sudah selesai ya. Coba siapa lagi yang masih mau ditanya? Angkat tangan. Ya berdiri. Satu lagi siapa? Ya, bagus. Ayo berdiri nak. Coba Mas Syarif, Syaif. Korib ya. Di dalam Al-Quran ada wa yang diikuti alif dibaca pendek. Sebutkan. Litas luwa, liya beluwa, liar buwa, wana beluwa, lana duwa. Iya, 100. Coba sekarang Mas Agam. Masih gorep lagi nak ya. Mas Agam, sod, atasnya ada sin, di Al-Quran itu ada 4. Coba sebutkan cara bacanya. Sod atasnya sin, di Al-Quran ada 4. Dua dibaca sin, ya bersutu, basto, ya satu tetap dibaca sod, ya satu boleh dibaca sod, boleh dibaca sin, amhumul musayyiruna, atau amhumul musayyiruna, ya satu tetap dibaca sod, bimusayyirin. Iya 100, terima kasih. Sudah, masih ada yang mau ditanya lagi? Hah? Gak mau? Ya sudah Bu En, kita kembali sudah tidak mau ditanya ya. Ya sudah, terima kasih untuk anak-anak. Dan mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan barokah. Dan amin. Untuk selanjutnya tetap semangat untuk ngaji menuju program tahfidz. Ya siap ya? Siap. Loh, coba siap menuju program tahfidz? Siap. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian rangkaian imtihan TPQ Nurul Hidayah. Mudah-mudahan
khotimin khotimat yang diimtihan pada hari ini mendapat ilmu yang manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kami selaku pemandu imtihan, apabila dari awal hingga akhir ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah Nikmatul Hasanah yang telah memandu khotaman dan imtihan, disampaikan banyak terima kasih. Demikian acara lalaran ghorib dan tajwid sekaligus imtihan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh panitia sekaligus wali santri, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Kartono. Kepadanya kami persilahkan.